Hai sahabat suka wisata, kalau kemarin saya sudah mengajak kalian mengeksplor objek wisata air terjun, kali ini saya akan mengajak kalian lagi untuk mengunjungi salah satu objek wisata yang masih tergolong baru, tentunya masih di Palabuhan Ratu. Nama objek wisatanya yaitu Bukit Durian Sagara. Dinamakan Bukit Durian Sagara karena lokasinya berada di atas bukit, tepatnya di Desa Sukamaju, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi. So, buat kalian yang ingin tahu keindahan Bukit Durian Sagara, tetap ikuti terus programnya kita hanya di Suka Wisata, Suka Bumi. You come from outer space. Hai sahabat Suka Wisata, berbicara keindahan alam Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, memang tidak ada habisnya. Salah satu yang terbaru, Bukit Durian Sagara yang berlokasi di atas bukit, tepatnya di Kampung Sumur Bandung, Desa Sukamaju, Kecamatan Cikakak. Bagi pengunjung yang ingin datang ke lokasi Bukit Durian Sagara, tidak perlu khawatir tersesat, karena tempat ini mudah untuk dikunjungi. Dari Pasar Semi Modern Palabuhan Ratu menuju ke arah barat, tepatnya kantor Kecamatan Cikakak, atau sekitar 15 menit selanjutnya Anda hanya tinggal menuju ke arah Desa Sukamaju, dengan tujuan Kampung Sumur Bandung. Why even try to justify leaving? Why not just run away? Hampir setiap hari, saat cuaca terang, tempat ini ramai dikunjungi banyak orang. Lokasi Bukit Durian Sagara yang berada di atas bukit ini memanjakan pengunjung yang datang karena disuguhi pemandangan indah panorama alam yang lengkap. Mulai dari gunung, rimba, sungai, hingga pantai dan laut. Di tempat ini, para pengunjung yang datang disuguhkan pemandangan alam kota Palabuhan Ratu dengan lautnya serta pegunungan yang indah. Tidak hanya itu, pengunjung juga akan disuguhi indahnya berbagai jenis bunga yang disediakan pengelola. Lalu, ada satu hal yang paling membuat pengunjung berdatangan ke lokasi tersebut, yaitu buah durian. Di area Bukit Sagara ada 1.500 pohon durian berbagai varian. Bagi sahabat suka wisata yang tidak suka makan durian, jangan khawatir. Di sini juga menyediakan makanan dan minuman yang lainnya loh, seperti pisang goreng, es kelapa, serta masih banyak lagi menu yang lainnya yang dapat pengunjung pesan tentunya dengan harga terjangkau. So take a step and come and walk. Try to justify leaving, why not just run away? Why even wait and hesitate breathing? Why would you wanna stay? Nothing you say can change the way he feels. Nothing could save you now. So just let this go. On a string without a wing flying, no one to hold the kite. He let you go, but still you blow by, oblivious to the height. Check out behind and you will find nothing's holding you to the ground. He just let you go. Tempat ini sangat cocok buat kamu yang ingin nongkrong ataupun bersantai dengan nuansa alam. Banyak spot-spot foto yang bisa kamu coba loh. Namun rekomendasi bagi kamu yang mau datang ke tempat ini, harus lihat cuaca juga. Pastikan cuacanya cerah dan mendukung ya. Nah, sahabat suka wisata, mengeksplor keindahan Bukit Durian Sagara kali ini kita akhiri dulu ya.
Dan bagi kamu yang punya rekomendasi tempat yang oke, keren, dan wajib untuk kita coba, boleh komen di kolom komentar ya. Dan tetap ikuti program kita yang lainnya hanya di Suka Wisata Sukabumiku. Bye-bye!